lagi sama aku dan kali ini aku mau review tentang pensil alis lagi guys. Karena aku kemarin belum menemukan pensil alis yang mantep ya kan, selain Silky kemarin. Tapi aku kali ini nyoba Silky lagi guys. Karena pengalaman aku Silky yang pertama itu bagus, terus yang kedua kurang bagus. Dan yang ini aku belum tahu, ini yang aku beli yang High Definition Brow Liner nomor 02 Dark Brown nih guys. High Definition. Oke, Kit, ini tuh aku sukanya dia udah langsung ada apa namanya? Ada spulinya ya guys, jadi kita nggak perlu bawa spuli lagi. Dan kita langsung buka aja ya guys. Katanya ini tuh teksturnya lembut. Tara, kita buka ya guys, ini dia. Dan ini tuh tulisan Silky dan keterangannya netonya, expirednya, ini lengkap banget ya guys tuh. Dia lengkap tulisannya tuh guys. Terus tulisannya itu ada di pensilnya, jadi nggak bakal lupa gitu. Kita langsung buka aja guys. Ini dia penampakannya guys. Isinya netonya ini 0,35 gram. Lumayan panjang guys ini tuh. Sesuai dengan ininya ya guys, yang warna coklat. Jadi aku tadinya aku kira itu ini tuh pensil yang harus kita ngeraut gitu ya, ternyata enggak guys, kita tinggal puter-puter aja jadi lebih simple ya kan. Dan aku mau bikin tutorial bikin alis ya guys. Aku ambil kaca dulu. Oh iya, aku mau kasih tunjuk ke kalian ke tangan aku dulu guys. Ini dia warnanya guys, dia coklat ya kan, coklatnya smooth gitu. Kalau di tangan lembut banget guys, cuman belum tahu kalau di alis ya guys, soalnya yang kedua kemarin yang gumpal, kalau ini nggak tahu juga. Dan kita langsung aja praktekin ke alis aku guys. Aku pertama-tama aku bingkai dulu alisnya ya kan. Nanti yang bawah dulu kita bingkai, bawah baru atas. Silakan dulu ya guys. Kita samain dulu, ratain, tok tok, kasih tanda dulu. Oke guys, aku mau skip dulu, nanti kalau udah kebingkai dua-duanya aku balik lagi guys. Tara, ini guys sudah aku bingkai dia tuh, udah aku bingkai alisnya dan aku tinggal ngisi. Kita pakai spulinya.
Diabetes penampakannya. Oke guys, ini aku udah selesai bikin alisnya ya guys. Itu dia penampakannya. Spoolie-nya ini menurut aku lembut banget ya guys. Itu dia. Terus kalau tekstur pensil alisnya ini tuh menurut aku kurang juga guys. Yang paling enak ya pokoknya ada yang silky, itu enak banget. Kalau ini kurang ya guys, warnanya juga dia kurang pekat, coklatnya tuh coklat natural gitu. Jadi menurut aku ini kurang recommended, tapi kalau yang suka warnanya nggak terlalu gelap gitu, ini bagus sih guys. Warnanya nggak terlalu gelap deh. Kalau tekstur ini tuh nggak ngegumpel, sedikit sih, sedikit ada ini, kurang bagus pokoknya sih menurut aku, ini kurang bagus guys. Dan aku beli kemarin harganya Rp45.000 online ya guys, pas lagi promo. Kalau biasanya itu Rp60.000-an. Dan gitu aja aku reviewnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Dan terima kasih yang udah subscribe channel aku, yang udah nonton video-video aku ya guys. Semoga bermanfaat. Bye-bye.